Iya cantik. Nah, aku hari ini mau kasih lihat kalian simple makeup aku yang biasanya aku benar-benar good day to day, benar-benar yang kayak buat aku biasa kayak ke kantor atau cuma pergi-pergi santai. Nah, aku biasanya makeup cuma kayak gini aja. Simple kayak natural, no makeup makeup. Aku bakal start off dengan concealer dulu ya. Biasa aku cuma taruh di bagian sini sama sini. Lalu aku pakai beauty blender untuk ngeblend semuanya. Nah, concealer udah selesai. Aku sekarang mau ke bedak. Nah, aku biasa pakai bedak tuh bener-bener sedikit aja. Kayak asal cuman biar flawless aja gitu. Aku tuh gak suka pakai makeup tuh yang kayak tebel-tebel gitu karena kelihatan banget kan makeup kan. Dan jangan lupa leher kalian. Nah, sekarang aku lagi mau pakai contouring. Nah, aku biasa pakai contouring tuh bener-bener dikit aja cuman asal biar ada gitu. Aku biasa pakai di hidung. Nah, karena pipi aku sedikit tebal, jadi biasa aku harus ditekan-tekan sedikit biar kelihatan cheekbone-nya itu ada di mana. Aku biasa cuma sedikit aja dari kuping ke bagian mulut sama di sini aja. Habis itu aku langsung ngeblend pakai beauty blender. Nah, biasanya aku ngeblendnya tuh cuman di bagian sampingnya gitu. Biar blending tapi masih ada color di kalian punya pipi. Nah, aku udah selesai blending. Supaya tambahin warnanya sedikit, aku pakai bronzer sedikit aja. Cuman di bagian cheekbone sini doang, ujungnya. Sedikit di hidung. Lalu aku lanjut pakai blush on. Nah, sekarang aku bakal lanjut ke bagian mata. Pertama, aku biasanya kerjain aku punya eyelash dulu. Karena biasa kalau pakai eyeshadow dulu atau pakai eyeliner dulu dan kena ini tuh bisa jadi hilang. Jadi aku biasanya capit dulu. Nah, udah aku capit, baru aku lanjut ke eyeshadow. Nah, biasa untuk simple tuh aku cuma pengen ada tetap ada warna aja di mata biar kayak matanya alive aja gitu. Aku biasa pakai warna yang shade bener-bener muda banget. Nah, ini semua tergantung dengan kalian punya skin tone. Kalau misalnya gelap, kalian pakainya warna yang lebih gelap gitu. Atau kalau misalnya kulit kalian putih kayak aku, tuh pakainya yang terang-terang aja biar cuma asal matanya tuh jadi hidup aja gitu. Aku biasa start dari sini. Aku ikutin ulang kalian ini. Nah, begini aja. Nah, udah. Nah, habis itu baru deh aku pakai maskara. Nah, biasa kalau untuk simple-simple gitu, biasanya aku lebih pilih maskara daripada eyeliner sih. Soalnya menurut aku kalau misalnya pakai eyeliner tanpa maskara tuh tetap aneh. Tapi kalau misalnya kalian pakai maskara aja tuh udah bagus banget, mata kalian tuh udah kelihatan bagus. Kecuali untuk kalian yang eyelashnya pendek, nah itu aku rekomend banget kalian tetap pakai eyeliner. Sekarang setelah aku pakai maskara, sekarang aku bakal pindah ke eyebrow aku. Nah,
biasa karena sekarang zaman COVID dan cuman rapiin alis kalian sendiri ya. Jadi aku punya bulu tuh kadang suka masih panjang-panjang. Aku tetap pakai brow mascara untuk supaya rapiin aja bulu rambut kalian supaya teratur dan stay. Dan yang aku lebih suka, kenapa aku lebih prefer pakai brow mascara, karena tuh mereka hasilnya lebih natural, karena mereka ngikutin bulu alis kalian kan. Nah baru deh kalau di bagian yang kurang-kurang, baru aku pakai pensil untuk tambah-tambahin. Biasa aku pakai pensil itu tuh cuma di bagian-bagian yang aku pengen define banget alis aku. Lalu aku rapiin lagi pakai brush untuk eyebrow. Nah, terakhir udah selesai nih aku punya mata. Nah, terakhir setelah udah selesai semua, aku tambahin di bawah mata kalian. Warnanya aku pakai warna yang rada gelap supaya ada color aja gitu matanya di bagian bawah. Dikit aja tapi. Udah deh, matanya langsung live banget kan? Nah, terakhir aku bakal pakai highlighter sedikit juga. Cuman biar asal mat mukanya jadi tambah kelihatan extra glowing gimana gitu. Aku bisa taruh di sini sedikit. Aku taruh di sini sedikit. Di hidung sedikit, sini dikit biar eyebrow-nya makin ke define. Dan biasa aku tambahin di sini sedikit. Lalu baru untuk closing-nya aku pakai lipstick. Udah deh, makeup aku selesai kayak gini. Ini benar-benar simple, natural makeup, no makeup. Nah, I hope you guys love my tutorial dan see you on next episode. Love you guys. Bye.